Hello, assalamualaikum, a very good evening, people. Boleh dengar? Oke, okay, thank you. Boleh dengar? Boleh dengar kasih cakap? Oke. Okay. Alright, so assalamualaikum, very good evening. Sorry ada masalah, technical sedikit. My pencil for my iPad somehow tidak function malam ini. So I have to actually draw using my hand. This is going to be tough, but I'll try my best, people. So, mari kita mulakan. So, bismillahirrahmanirrahim. So, without further ado. Okay, so malam ni kita akan cover chapter 2. Okay, chapter 2 consists of 2.1 sampai 2.4. Okay, kalau kita tengok di sini. So, kalau kita tengok chapter 2 sebenarnya kita ada ada 5 subtopik, structure of alkanes. Ada sampai nomenclature and then source of alkanes and then physical properties dan juga chemical properties. Okay, kabar baik tua, apa kabar? Apa kabar semua? Okay, alright. So untuk malam ni kita akan cover from nomenclature, sedikit nomenclature, and then also chemical properties of alkane. Alright, so itu yang kita akan cover malam ni lah. Kita santai-santai jam malamnya. Okay, so let's have a look. Okay, untuk nomenclature rasanya sudah di cover dalam session yang ini. Session ini sudah di cover, so kamu boleh tengok recording session ini. Alright, okay, and I hope you are good with it, by the way. Okay, so malam ni kita akan cover 2.5, which is chemical properties of alkanes, sikit nanti. And then kita akan fokus mostly on yang D ini, okay, this one, iaitu free radical substitution of ataupun mechanism untuk alkane lah. Okay, so far so good ya, yeah, guys. Okay, mari kita start. So mari kita mulakan with this compound here. Can you name this compound, anybody? From this compound, okay, bila macam biasa, bila kita mau bagi name kepada compound, ada 4 step. First kali, kita kena cari parent dulu. So, how do you decide the parent here? Okay, kita ada yang lurus ini. Okay, dan juga ada yang cyclic. So, which one will be the parent here? Okay. By the way, boleh invite kawan-kawan kamu masuk ya, guys. Okay, supaya lebih meriah malam ini. Okay, siapa parent dia, guys, di sini? Can you tell me the parent here? Siapa parent dia? Yang cyclic kah yang lurus nih parent dia? Which one is the parent? Are you with me, guys? Cyclohexane, butane. Okay. Alright. So, butane atau cyclohexane. Okay. Sekarang ni, kalau yang empat ni, ini butane. Okay. But then the other one is the cyclohexane. Okay. So, kita akan... Okay, boleh bagi link dekat kawan-kawan kamu YouTube live ni. So ada yang tengah PM saya tanya, ada live ke malam ni? Okay, sila bagi tahu kawan-kawan lah. Okay, so the parent would be yes, the cyclic sebenarnya. Sebab apa? Okay, yang ini dia cuma ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sejak karbon dia. Sedangkan yang ini dia ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. So, 6 karbon menang. So, disebabkan itu parent dia adalah yang ini. Yang sakit ini adalah parent dia. Okay, that will be the parent. Okay. Alright, so then the parent namanya adalah cyclohexane. Okay. Okay, so nama parent dia cyclohexane. Okay, dengan itu nama anak dia, anak dia di sini adalah ini. The anak would be this one. So anak dia adalah, kita kira karbon satu. Okay, saya besarkan lagi. Satu, dua, tiga, empat. So nama anak dia adalah, ada empat karbon. So the anak would be butane. Okay. Alright. So kalau kita perhatikan betul-betul, anak dia ni butane. Tapi butane ni dia melekat dekat, okay, anak dia tersangkut pada karbon kedua pada butane itu. At the second carbon of the butane. So bila dia second carbon di sini, kalau kita tengok betul-betul, this carbon here, okay, this carbon here, kelas dia adalah, dia ada melekat kepada dua karbon lain. So dia adalah bukan karbon biasa-biasa, dia bukan butane biasa. Dia dipanggil sebagai secondary butane. Okay. By the way, bukan butane nama anak dia tau guys. Kalau jadi anak, kita panggil dia butyl, butil. Okay, anak butil. Okay, jadi disebabkan dia melekat pada karbon yang kedua ini, dan karbon itu pula ada dua karbon lain melekat dengan dia. Class of this carbon here, okay, class of this carbon here adalah secondary. Jadi nama dia adalah sec butil. Itu nama anak dia, sec butil. Alright. Okay, sekarang sec butil ini melekat dekat mana? Dekat karbon keberapa dalam parent itu? Ini parent dia. Okay, dia cuma ada satu anak saja kan? Bila ada satu anak, dia panggil anak tunggal. So, tidak perlu nomborkan dia. Dia tetap di karbon yang pertama. We all know that. It is on the first carbon. So, that is why, okay, kita just ambil nama lengkap itu terus tadi. Nama lengkap dia adalah sec butil cyclohexane. Okay. Boleh guys? Sec butil cyclohexane. Okay. Ini kalau ada satu anak. Ingat, satu anak tidak payah, tidak perlu kasih tidak perlu kasih nombor. Okay. Let's go to the second one. Okay. Kalau saya ada structure seperti ini. Kita tambah tadi. Oh, sorry. Okay. Alright, so what about this one? Okay. I believe the parent is still the same, which is this one. So the parent still cyclohexane. Okay. That's gonna be the parent. Okay. Okay, now let's talk about the anak. Okay, siapakah nama anak-anaknya? Can someone tell me what is the name of the anak here? Yang atas nih. Dan juga yang bawah nih. Okay. Warna hijau tuh anak-anak dia. So, apa nama anak yang di atas tuh guys? Siapa nama anak di atas nih? This one. Okay. Okay. The anak would be, yang bawah tuh sudah confirm, anak itu nama dia chloro. Okay. And yang yes, betul. Thank you. Yang atas itu nama dia isopropyl. Okay. Now by the way, okay. Tiada sec profil. Okay, kamu kena tengok balik video. Anak-anak yang wujud tiada sec profil ya. Ya, ada isopropil. Okay, ataupun isobutil.
Okay, secondary yang kamu bilang cuma secondary butil saja, tiada secondary propil. Kalau propil, kalau tiga anak begitu, dia boleh jadi propil biasa, okay? Kalau propil biasa, okay? Ataupun yang melekat di tengah-tengah begini bukan secondary propil, dia iso nama dia. Sebab apa? Sebelah sini dengan sebelah sini sama panjang. Kenapa yang tadi bukan iso butil? Bukan iso butil sebab tidak sama panjang, guys. Sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama panjang. Dia ada tiba-tiba ada benda ni. Okay. Alright. So that's good. Good try. So isopropil lah. Bukan profil ya. Propil. Jadi, now kita ada dua anak. Bila ada dua anak, kita kena bagi number. So, okay. Di nombor berapakah anak-anak ini? Okay. Ada dua anak ni. Okay. Numbering dia sama ada. Kamu start satu di sini. Okay. Di sini satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Okey. Atau okey, pakai warna merah. Di sini satu. Sini satu. Sini yang satu. Dua, tiga. Dua, tiga. Empat. Lima. Enam. Okey. Kalau kita tengok, kita kira locans dia. Okey. Secara mulisat senang saja kalau kita kira locans dia. Kalau yang warna merah, 4 dan warna merah 4 dan 1. Okey. Jadi kalau kita kira locans, okey. Kalau warna merah dia 4 tambah 1. So totalnya 5. Kalau yang warna hijau 1 4 juga. Oh, 5 juga. So 1 4 tambah total 5 juga. So dua-dua boleh. Okey, cuma keutamaan sekarang kita tengok pula mau tulis siapa dulu. Mau tulis isopropil dulu kah? Kloro dulu, guys. Dari segi alfabet, kita kira ke I itu. Kita akan kira I kan? Jadi, kita akan tulis isopropil dulu kah? Kloro dulu, guys. How guys, kloro dulu sebab C, betul. So kita isi kloro dulu, barulah I. Jadi disebabkan itu, okay, because of that, alright. So the first carbon should be at kloro, the fourth carbon is isopropyl. So kita ambil yang warna merah. So one isopropyl, then four, sorry, terbalik. It's one kloro. Ternyata nombor ada dash one kloro, this one four iso. Propil. Jadi kita ambil nama dia 1-chloro. Kita ambil lagi yang ini. Oh sorry, kita ambil lagi yang ini 4-isopropil. Ingat between nombor dan huruf mesti ada dash. Okay. And then last kali nama parent dia cyclohexane. Terus sambung. So nama lengkap dia adalah 1-chloro-4-isopropil cyclohexane. Okay. Very good. Okay. So let's go to the next part. Okay, I think naming sudah okay. Alright, tinggal perlu latihan ekstra saja. So boleh tengok balik tutorial dan ceklah jawapan masing-masing. Ya. Okay, now mari kita tengok mechanism. Okay, before we go to mechanism. Okay. Oh, sorry, this one. Okay, let's go to mechanism dulu. Oh my god, I don't know what happened, but okay, I'm gonna copy this.
Okay, I'm gonna copy this. So let's see. Okay. Oh, then copy. Okay, done. Please. Okay. Might get a check. Okay. Okay. Now, mari kita tengok semua ini. Ada tiga ni. Okay. So basically, apa yang berlaku adalah dalam alkane. Alkane ini tidak boleh react dengan siapa-siapa sebenarnya. Dia sangat-sangat unreactive because dia tidak functional group. Okay. And it is also saturated, sudah tepu, tidak functional group lagi, so dia tidak mungkin, bukan tidak mungkin, susah sangat, dia sangat-sangat unreactive sebenarnya. Tetapi, dia ada exception, which is, dia boleh dibakar, combustion, itu kamu boleh tengok video, tapi yang penting lagi satu adalah dalam, yang kita highlight malam ini adalah, dia boleh melakukan, it can undergoes, alright, free radical substitution, bersama-sama dengan klorin ataupun bromin ataupun apa-apa kumpulan 17 biasanya. Dan mesti berlaku, mesti ada kehadiran UV baru dia boleh buat itu. So, right. Name of the mechanism is free radical substitution. Okay. Type of reaction pun free radical substitution. Okay. Saya mau kasih terang dulu sini. Okay. Supaya kamu tidak tulis. Tidak ni. Type of reaction. Okay. Type of reaction. Okay. Ataupun name of mechanism. Nah, ini benda yang sama sebenarnya. Type of reaction tu maksudnya mekanism lah tu. Okay. Nama dia adalah, benda tu adalah benda yang sama, which is yang kita panggil sebagai free radical. Okay. Free radical substitution. Okay. Free radical substitution. Tetapi, kalau dia tanya name of reaction, ini yang lain. Name of reaction adalah, ini satu je. Name of reaction adalah mono halogenation. Mono halogenation of alkane. Alkane mengalami mono halogenation. Halogen tu kita boleh tukar nama lah. Sama ada klorin, bromin, fluorin, jadi dia mono, kalau klorin, monochlorination of alkane. Mono maksudnya cuma ada satu saja yang masuk, mono. Okay, mari kita tengok contoh. Let's have a look at this example. So first kali CH4 di sini, you get CH4. Okay, ada empat hidrogen di sana. Okay, ada Cl2. So yang akan masuk cuma satu Cl saja. So, dia akan hasilkan produk seperti ini. So C, H, okay. Dia akan ganti satu saja, Cl. Side produknya adalah H, Cl. Yang mana H datang daripada sini, okay. Alright, datang daripada sini, bergabung dengan satu lagi Cl. Jadi lah HCl sebagai side produk dia. Alright, and then next kita tengok lagi. Okay, CH3, CH3, okay, CH6 tambah Br2. Okay, so ini juga, okay, dia akan ganti salah satu hidrogen di sini. Mana satu, sir? Sama saja mana-mana. Dia tidak akan ganti yang lain. Jadi, mana-mana sebelah kiri kanan pun boleh. So, kalau saya buat sebelah kiri, CH3C, C, so, saya akan ganti 2H. Okay, sorry, 2H itu masih ada. So, satu itu akan kita dengan Br. Br. Okay, tambah HBr. Okay, so that would be the answer. So, have you guys agree with it? Okay. And then, last kali. Okay. Okay. Alright, di sini ada CH3, CH3 ada 4 di sini. Okay. Alright, by the way, dia akan ganti hydrogen tau. Dia bukan ganti CH3. So, dia akan ganti mana-mana hydrogen di sini. Okay.
Yang dalam silibus PDT adalah semua identical hydrogen. Maksud identical hydrogen adalah dia punya class of hydrogen sama macam yang ini tadi. Kau ganti di mana-mana sekalipun, ini karbon dia tadi. Okey. Di sana semua H dia tu di tepi-tepi itu. Okey. Di tepi-tepi dia tu semua H tu semua sama kelas, iaitu semua semua tiada kelas lah. Okey. Kalau yang ini pula semua kelas of hydrogen dia adalah primary, kiri kanan. Sama juga yang bawah ni, kalau kamu tengok betul-betul, hidrogen ni sebenarnya semuanya ada berada pada kelas yang sama. Okey, semuanya kelas yang sama, identical kita cakap. So bila identical, itu bromine ataupun chlorine nanti, dia boleh ganti di mana-mana saja. So that's why dia boleh ganti di mana-mana. So kita kata boleh ganti di mana, jadi kita pun pilihlah mana-mana yang kita mau. So I'm just gonna So saya mau ganti, saya akan ganti di mana-mana kan saya cakap. Jadi okey. So katakan sini masih lagi CH3. Oh sorry. Masih lagi CH3. Okey, CH3. Bawah pun CH3. Okey. So ini akan jadi CH2. Okey. Lepas tu satu lagi Br. And of course, side product dia adalah HBr. Aha. Alright. So yeah, there you go. Okay, so that's how you get the product. Okay. Macam mana kalau dia adalah cyclo? Okay. Let's have a look. Kalau dia cyclo. Okay, contohnya kalau dia macam ni. Okay. Cyclopentane. Ini cyclopentane. Okay, kita reakkan dengan Cl2. So, kalau kita tengok betul-betul, dekat setiap karbon ini akan ada dua hidrogen. Okay, semua akan ada dua hidrogen. Jadi dia mau ganti hidrogen yang mana satu, guys? Jawapannya adalah di mana-mana saja yang ada tempat lah. Okay, sebab semua hidrogen ini semua adalah identical. So So kalau kita mau lukis balik, dia punya produk. Okay. Kita ganti jadi mana-mana. Okay, let's say dia ganti di atas Cl. Okay. And then tambahlah satu lagi side product dia, HCl. Oh, tertinggal sesuatu guys. Iaitu benda paling penting jangan tertinggal, iaitu UV. Reaction ini tidak akan berlaku tanpa UV. So must have UV. Alright. So let's go to the next one. Okay. 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 Ini semua adalah contoh-contohnya. Okay. As you can see here. Okay. Yang ini tambah dengan Cl maka jadilah seperti ini. Cyclobutane tambah Br, UV dapatlah begini. Bromocyclobutane. Cyclopentane, Br. Dapatlah bromocyclopentane. Okay. So that's how you get the reaction. So again, the name of reaction is monohalogenation. Okay. Monohalogenation of alkene lah. Jadi kalau kita mau tahu lebih lanjut dia punya mekanism, mari kita tengok sekarang. Mekanism. Okay. First kali. Alright. Let's go to the name. Okay. First kali monobromination of cyclopentane. Okay. So kita disuruh jelaskan. Cuba kita buat dulu punya equation lah. So monobromination of cyclopentane, maksudnya kita bermula dengan cyclopentane. Okay, that's gonna be cyclopentane. Tambah dengan bromine yang masuk. Sebab monobromination, ingat Br2 ya guys, bukan Br saja, Br2. Okay, mesti Br2. And then, mesti ada UV. Okay, dan produk dia akan jadi, gantilah di mana-mana itu, Br. Tambah HBr. Okay. Alright. Now kita akan belajar dia punya step by step. Okay. Step pertama guys, apa nama dia dalam mekanism? Apa nama step dia guys? Mekanism dia. Okay. Step pertama apa nama dia? Okay, nama lengkap
mekanismenya adalah free radical substitution, by the way. Okay. Alright. So apa nama first step? Step one. What do we call it? Propagation. Hey. Bukan. Step pertama bukan propagation. Yang mula-mula. Propagation itu sudah lepas sudah berlaku step pertama. Propagation adalah step kedua. Ya, step pertama adalah initiation. Initiation. Okay, so initiation is the first step. Very good. So, dalam initiation, tidak semua terlibat guys. Yang terlibat cuma halogen sahaja bersama UV. Okay, this is the starting of everything. Yang mana bromine. Okay, dengan kehadiran UV ini akan membuat sesuatu yang aneh. So kita buat dulu dengan tunjukkan dia punya bond. So BR. So BR. Tunjuk bond dia. Okay. Dan kena ada UV. Okay, ini first step. First step saya ada UV sebenarnya. Okay. So now, what's gonna happen now? Kita pun tunjukkan pergerakan elektron. So dekat tengah-tengah ni ada elektron yang dikongsi antara BR dan BR. So, ingat lukis seperti ini. Okay, separuh ke sana, ingat. Sekali lagi. Okay, begitu. Okay, mau lukis sebegini pun boleh. Okay, satu tinggi BR, satu tinggi BR. Mau lukis atas bawah boleh, kiri kanan boleh. Okay, begini boleh. Ha, begini pun boleh, tidak masalah. Atas bawah pun boleh, tidak masalah. Dua-dua diterima. Yang penting daripada bond. Mesti arrow daripada bond. Jangan arrow-nya daripada mana-mana. Mesti daripada bond. Okay. Alright. So settle yang itu. Maka terhasillah dua spesies iaitu BR dot dan juga BR dot satu lagi. Dua spesies tahilalat. Haha. BR dot dan BR dot. Maka dapatlah dot dot. Dua dot yang pertama. Dua dot awal ni, inilah nanti akan menjadi punca berlakunya mekanisme ini sebenarnya. So, initiation kita sudah selesai. First step. Let's go to step two. Okay, apa nama step two? Yang macam Iqbal tadi cakap. Fahmi Iqbal cakap tadi. Step two adalah? Propagation. Okay. Alright. So, propagation. Okay, so how does propagation occur? Macam mana propagation berlaku? So kita tengok tadi, tai lalat ini tadi akan mengganggu spesies yang belum jadi tai lalat. BR dot akan mengganggu ini, cyclopentane itu. Jadi kita ambil cyclopentane itu. Okay. Dan juga BR dot. Okay. Melukis depan dia punya dot, di belakang dia punya dot, no problem. Tiada masalah. Okay? Alright. Saya mau tulis tambah ke tidak? Tulis tambah boleh tidak? Okay, saya tulis tambah lah. Tidak tulis tambah pun tiada masalah sebenarnya. No problem. Okay. Okay, yang penting di sini adalah you must start with alkane dan juga BR dot itu. Ataupun dia punya halogen dot lah. Cl, kalau Cl, Cl dot lah. Kalau BR, BR dot. Tapi jangan pula tiba-tiba di sini BR2, di sini BR2, tiba-tiba di sini. Tiba-tiba di sini Cl dot pula. Jangan begitu guys. Pastikan jalan cerita kita berterusan lah. Kalau di sini Brenda, di sini Brenda, di sini pun mesti Brenda. Jangan tiba-tiba Clara. Okay. So, dia mau kacau siapa? So, begini. Sebenarnya dia akan kacau. Dia akan kacau H dekat structure ini. Di mana H? Tidak nampak se. Sebab itu kamu kena kasih keluar H itu. Saya kasih keluar H itu. Satu saja kita kasih keluar. Tidak payah kasih keluar dua-dua. Okey. Apa yang berlaku sekarang adalah. Okey. Right. So this dot. Okey. Dia akan kacau. Dia pergi tengah ni. Aha. Okey. Ataupun. Tidak payah terlampau obvious lah. Saya kasih jauh sikit supaya nampak dia punya harapan. Okey. Arrow ni pun sebenarnya tidak perlu. Tambah tu plus tidak perlu pun sebenarnya. Kalau tidak mau. So kita mau tunjuk jariakan. Jadi. Ini. Okey. Tengok. Saya bawa betul-betul ni. Okay. Dia akan bawa ke sini. Tengah-tengah saja. Dia kasih hin-hin dekat. Dekat H. H pun apa lagi? Terhin pula dia. Dia kacau. Dia pergi sana. Oh.
buruk pula. Sekali lagi. Ha, bertemu guys. Bertemu. Okey, satu ingat, ingat ah. Daripada bond ini akan ada dua arrow sepatutnya. Satu arrow sudah keluar, satu arrow lagi akan keluar ke sini pula. Jadi satu arrow lagi keluar ke karbon. Sekali lagi, satu arrow akan keluar ke karbon. Alright. Alamak. Ha. Okey. Okey. So yang penting adalah ini bertemu. Itu satu. Dia mesti bertemu. Ini mesti pergi ke karbon. Jadi di sini ada tiga arrow. Satu arrow daripada bromine tadi, dot itu. Ingat daripada dot, ada satu arrow sejak keluar. So dot satu elektron. Okey. Daripada bond mesti ada dua arrow. Okey. Sama macam tadi. Ini kan daripada bond kan, so ada dua arrow. Begitu. Okey. Now. Produk dia. Apa jadi? Okey. So, disebabkan itu sudah terjadi, maka kita tengok dulu apa yang terhasil. Ini dengan karbon ini dapat satu dot. So dia dapat arrow kan? Dia dapat satu arrow. Jadi dia akan dapat jadi begini. Okey. Dot. Tai lalat. Tidak sengaja. Sementara arrow dengan arrow bertemu, maka terhasillah bond antara mereka. Maka terhasillah H bond dengan BR. HBR lah. Okey. Okey. So sekarang ada spesies tai lalat baru dihasilkan, iaitu ini. Okey. Apa dia buat? Okey. Dia tidak puas hati guys. Ini pun namanya propaganda kan? Propagation. Propaganda. So bila propaganda ni, apa-apa benda baru kasih kacau benda lain. Jadi dia mau propagate. Ini mau kacau siapa? Dia tidak akan kacau yang ini lagi. Dia akan kacau. Okey, kena faham. Dalam reaction ini bukan ada satu ketul ini saja. Ada banyak-banyak beribu-ribu million ketul. Jadi apa kena berlaku adalah yang ini tadi ini tidak semua sebenarnya mengalami initiation. Ada sikit-sikit saja mengalami initiation. Punca dia ini sikit saja. Lepas tu dia pun merebak begini. Jadi ini apa jadi buat? Dia bilang, "Oh," dia bilang, "masih ada ini BR, masih ada brenda-brenda yang belum dikacau." So, dia pun kacau lah. So, terlukis balik dia. Dia akan kacau brenda-brenda yang belum di belum ditelalatkan. So BR, BR. Okay. Is that nice? Okay. So BR-BR masih ada belum dikacau. So macam biasa, telalat akan initiate. Dia bagi hint saja. Dia tidak akan sampai pun, dia bagi hint saja. Okay. Apa jadikan BR? Dia pun akan terganggu. Okay, sejari alas kali ini. Okay, terganggu. Ini pun sama juga. Ha, macam tu. Ingat, ingat. Daripada dot ada satu arrow keluar. Daripada bond akan ada dua arrow yang keluar. Atas bawah boleh, bawah bawah boleh, atas atas boleh. Poinnya adalah mesti bertemu di sini. Bila bertemu, macam biasa, bila bertemu jadilah bond. Jadi produknya akan jadi ini melekat dengan BR, bond dengan BR. Okey. Dan yang ini pula menjadi tambahan tahi lalat BR. Begitu. So propagation ada dua step saja. Jadi adakah benda spesies baru dihasilkan? Masih BR dot. BR dot sudah ada muncul tadi di atas. So tidak ada benda baru sudah. So sekian propagandanya. So ini akan berulang banyak kali. Tapi kita cuma tahu ada dua jenis equation saja. Adakah ini sekali saja berlaku? No, ada banyak kali ini berlaku. Ini pun sama banyak kali berlaku. Dia ulang-ulang-ulang. So kita cakap tadi ada beribu-ribu melon dalam itu. Ada beribu-ribu melon ini, beribu-ribu melon ini. Jadi ada banyak. Okay. So far so good ya. And last kali. Last kali. We have to stop this propaganda. So apa nama step yang ketiga guys? What is the name of the last step? Namanya adalah siapa tahu namanya. Exactly, betul. Yes, thank you. Namanya adalah termination. You have to terminate all the propaganda.
So, the propaganda was started by all the tahilalats, all the dots tadi. Jadi, kita tengok spesies-spesies dots yang ada. Kita ada spesies dots yang begini dan juga yang begini. Ini sama juga kan? Okay, so tiada benda baru. So, dua itu saja. Jadi, kita kumpulkan mereka. So, kita ada yang begini. Jadi, kita ada yang begini. Okay. Jadi, apa kita buat? Kita kena pertemukan mereka. Jadi, ini bertemu dengan sesama dia. Ini pun bertemu dengan sesama dia. Setelah itu, di mana muntak sebenarnya, saya? Di mana-mana pun boleh yang senang untuk kita. Sebab ini telalat ni, by the way, telalat ni saya letak di atas kah, di tepi kah, di bawah kah, sama aja. Yang penting ada satu telalat pada structure itu. Kan sama kalau saya pusing ni. Tengok, saya pusing dia, mau nampak magic kah? You wanna see magic? How do I... Macam mana saya pusing? Tidak terpusing pula dia. Macam manalah. Kalau saya pusing-pusing dia pun strukturnya sama saja sebenarnya. Pusing kiri kanan kiri kanan sama saja strukturnya dia. Nah, sama juga dengan biar ni. Kita lanjut depan ke belakang saja. Depan belakang boleh mana-mana yang mudah sebenarnya. Okey, dan satu lagi jangan lupa pertemukan pertemukan yang ini dan juga telalat yang biar. Okey. So now ada semua telalat sudah. Masa untuk menghapuskan virus ini, virus dot ini. So how? Oh no. Okay, mari kita pertemukan mereka. So ini bertemu, ini pun bertemu. Atas bawah boleh, bawah bawah boleh. Asalkan dia bahagia. So bertemu mereka, semua bertemu, bertemu, bertemu. Daripada dot jadi cuma ada satu arrow. Gitu. Jadi sekarang nih, right? Kita tengok produk untuk setiap ini. Okay. Yang paling senang dulu lah. Yang paling bawah dulu kita start. Yang paling bawah dia begini, begini, begini. Dapatlah bond. Dapatlah BR jadi bond dengan dia. Okay. Yang atas ni pula BR. Sama juga bond dengan BR. Atau kamu boleh tulis juga bagi simple BR tu. Tiada masalah. Okay. Dan last kali yang atas tu. Itu. Okay. Bond itu gitulah ceritanya. Okay, then there you go. Inilah tiga steps, okay, untuk mechanism untuk monobromination of cyclopentane. Alright, are we okay guys? Ada soalan boleh tanya terus soalan. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Okay. Sambil itu saya mau tanya kamu. Okay. Untuk step yang ini bah. Ini kan step ini. Step ini sangat mengelirukan tau. Kalau ini nampak senang. Oh terus gabung sih kan. Macam mana kalau begini? Okay. Ini. This two. Misalnya kalau dia bergabung. Okay. Saya bagi dua pilihan jawapan. Okay. Kita pun saya bagi tiga lah pilihan jawapan. Okay. Mana satu guys?
A, B, atau C? Coba bagi saya. Which is the correct answer? A, B, C. Can you guys tell? B. Farhin jawab. B and C, betul. Okay, kisah dah B. Okay, Aldri pilihan C. Okay, B. Okay, lagi. Siapa lagi mau jawab? Okay, Farhin jawab B, Afika jawab B. Okay. Okay, B and C. Okay. Alright. So, jawapannya adalah B. Okay, Izzatul Shuhada B. Okay. Ada lagi mau try? Right, betul. Erwin Thomas B. Okay. Let me just reveal it. Jawapannya adalah kita pakai warna hijau lah, sorry. Warna oranye lah. Jawapannya adalah B dan C, bukan A. Okay, sebenarnya B dan C sebenarnya structure yang sama. Cuma angle yang B ni lagi cantik lah. Yang C ni pelik sih, kita tiba-tiba begitu kan jembatan. Tapi it's still correct, by the way. Ah, alright. Okay, so still boleh. Ini jembatan dia di sini. So okay, ada extra satu bond. Yang ini tidak boleh sebab dia patutnya berbond dengan ini. Begitu, ada bond. Sekali lagi saya buat, ini punya ada bond dengan ini. Ada bond di sini. Okay, jadi so ini dia tulis terlampau. Agak buruk lah tapi boleh diterima. So B dan C dua-dua diterima. Okay. Alright. Okay. Okay. And okay, sekarang saya bagi cabaran nih. Okay, siapa dapat jawab dengan cepat dan betul, saya akan bangin dia. Saya akan bagi dia hadiah malam ni. Okay, apakah nama, what is the name of this product? Come on. Kamu kena type jawapan dia. Okay. Orang pertama bagi jawapan betul, saya akan bagi dia. Inilah hadiah malam ini. Anybody want to try? Hello Alkin. No. Nama structure ni. 2,2-methyl-5,5-methylhexane. Hampir. Tapi salah. Okay. Clue dia adalah kena gabungkan. Kalau anak dia sama nama, kena gabungkan. You have to combine the name of the substituent if they are the same. Wow. Okay. Siapa ni? Kejap. Laina Alfiana. Very good. So nama dia adalah 2,2,5,5-tetramethylhexane. Very good. Okay, mari kita tengok kenapa nama dia itu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's the longest carbon chain. So, the parent would be hexane. No argument about that. That's going to be hexane. Alright. And then,
If you look carefully, anak-anak dia berada di karbon yang sini, 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 sini. Semuanya satu karbon, which is methyl. So ada empat methyl anak dia. So anak dia adalah sebenarnya tetrametil sebab ada empat karbon. Kenapa karbon ini? Ini di karbon yang kedua, ini di karbon yang kedua, ini di karbon yang kelima, ini di karbon yang kelima. Kalau kita kira dari belakang sekalipun dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia tetap 2 dan 5. Jadi tiada perdebatan di sana. Okey, jadi nama lengkap ini adalah 2, sebab nombor kan? So 2,2,5,5 dash tetrametil hexane, and therefore Laina betul. Okay Laina, nanti PM saya Laina. Okay, PM saya Laina Alfiana. Alright, okay, good job. So okay, so we are done with all these steps. Okay, mari kita cover sikit lah combustion. Okay, orang seterusnya. Orang lain pula lah. Can you give me the molecular formula of this compound? Molecular formula. Okay. Siapa-siapa betul? Ini quiz yang kedua. Siapa-siapa betul? Saya bagi hadiah lagi. Jap lagi. Hadiah berupa wang tunai ya guys. Akan ditransfer kepada anda. Okay. Pastikan anda ada nombor account lah. Untuk transfer ataupun nombor telefon untuk di top up. Okay, so, come on. Berapakah formula dia? Mana? What is the molecular formula? Wow. Okay, that is the condensed formula, Iqbal. Okay, Iqbal bagi condensed formula, Iqbal. Bukan condensed formula, Iqbal. Dia punya molecular formula. Molecular formula dia yang sama juga. Okay, bukan dia punya condensed formula, dia punya molecular formula yang ada nombor C dan H sahaja. Itu clue dia. C dan H sahaja, terus nombor. Dia begini. Macam ni. Okay, Izzatul Syuhada, C10H22. Kita tengok. Okay, good try ya. Farisa pun okay. Kita tengok. Izzatul, ya apa? Okay, dia ada hexane tambah ni. So, dia ada 10 karbon sebenarnya. So, we have. Okay, tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 karbon. Okay, kita tahu bahawa C 10. Okay, H dia berapa? Tidak payah kira, tidak boleh kira kalau mau kira. Tapi kita sudah tahu dia adalah alkene kan? Bila sudah tahu dia alkene, kenapa mau pening-pening kepala? Alkene kan formula dia CnH2n+2. Jadi kalau N itu sama dengan 10, maka 2N plus 2 sama dengan 2 darab 10 tambah 2, iaitu 22. So therefore the formula is C10H22. Okay Win, thank you. Okay, sudah dijawab oleh Izzatul. So Izzatul akan dapat jawapan. Izzatul kan tadi. Izzatul Syuhada. Okay, tapi Izzatul Syuhada tetap tanda tanya. Maksudnya tidak yakin. Queenie pun sudah terakhir. Jawapan dia adalah C10H22. Okay, Izzatul. Okay, now. Belum habis lagi. Okay. So, sekarang ni
Okey, apa dengan formula ni? So, sekarang formula ni kita membuat begini. Okey, sekarang saya mau tanya kamu. Alah, ini masalah dia ni. Apa kau punya masalah ni? Sekejap, Pak. Okey, okey. Pen kita problem ya, guys. Jadi semua pakai tangan ni tau. Tap-tap pakai tangan. Nah, kamu tengok pakai tangan ni saya tulisnya. Look at my hands. So, tadi C10 H22. Can you see? Nah, pakai tangan. Okey. So, C10H22, guys. Okay. Kita bakar dia dengan oksigen. Okay. I would like to know the product. Okay. Cuba siapa-siapa. Okay. Dia akan dapat apa produk dia. Dan berapa bilangan dia. Okay. Come on. Ini hadiah seterusnya. Nanti Zatul jangan lupa PM saya. Kamu punya. Nanti PM saya Zatul lah. Lepas habis live ni. Okay guys, come on. Last question for tonight. C10H22 O2 plus O2 mengalami complete combustion. Lupa bagi tahu. Dia mesti mengalami complete combustion. Okay, katakan dia mengalami complete combustion. Pembakaran lengkap. Alright, so somebody tell me what would be the product here? What plus what? Bukan what saja. Berapa banyak amount dia juga. Kasih tahu saya berapa. Come on. Ini hadiah seterusnya untuk malam ini. Kita tunggu. Oh, lupa. Satu lagi, guys. Berapa O2? Berapa O2? Apa produk? Berapa produk? Gitu. Bagi tahu saya bilangan O2, produk di sini dan produk sini. Bilangan dia sekali. Sorry. Perlu bagi tahu saya semua itu. Oh, Angelus bin Afizan. Kita tengok lah. Kita tengok jawapan. 20 CO2. Okay. Oi, banyak sangat. Bukan. Okay, Afizan, cuba lagi. Angelus bin C10H20. Ah. Kurang faham saya Angelus Win. Win, saya kurang faham jawapan kamu. Afika Fariha. Okey, tengok. 21 over 2 O2 to produce 5 CO2 dan 11 H2O. Oh, ada salah sikit Fariha, Afika. Ada salah sikit. Almost betul sudah. Ada satu je yang salah. Cek balik. Okey. Alamak, Aldre. Oh, ada salah sikit Aldre. Ada satu juga yang salah. Ha, kali ini benda lain yang salah. Satu sudah betul, satu lagi yang salah Aldre. Sekejap. Oh, okey. Aldre betul. Sekejap. Kita tengok. Okey. First kali kamu kena tahu bahawa dia akan hasilkan produk dia. Obviously dia akan hasilkan CO2 dan H2O. Itu satu. So berapa bilangan dia? Okay. Kita tengok bilangan karbon dulu. Karbon ada 10. Jadi 10 CO2. Okay. Dan juga H2 ada 22. So di sini adalah 11 H2. Sebab 11 times 2 22. Okay. So this is habis. Okay. Alright, and then now kita mau tengok pula berapa dia punya O2 yang digunakan. Jadi untuk O2 pula, okay, if you look carefully, di sini sudah ada, okay, kita highlight dia, 10 times 2, jadi 22 sudah di sini. Di sini sudah ada 22. Okay,
Di sini pula ada 11 times 1. Jadi sini ada 10 times 2 is 20 guys. Sorry, it's 20. 11 times 1 is 11. Jadi 20 tambah 11. So dia ada 31 oksigen. 31 oksigen. Sedangkan di sini kita mau ada O2 pula kan. Jadi macam mana kita mau kasih pastikan dia 31? Jadi senang saja. Kalau kita jumpa nombor ganjil, kita buatlah dia seperti ini. 31 over 2 O2. Supaya nanti ini tu dengan tu ini boleh cancel. Dapatlah 31 O. Okay, kalau kurang pasti lagi boleh tengok balik video combustion itu. Okay, balancing equation. Jadi dengan itu jawapan Aldrey adalah betul. So this one 31 over 2, 10 CO2 and 11 H2O. Congrats. So tiga orang pemenang malam ini, sila PM saya lepas ini. Kita ada Ezatul, Aldrey dan juga siapa tadi mula-mula? Laina Alfiana. Okay, so with that, okay, maka berakhirlah sesi kita untuk malam ini. Alright, so for this week's class, jadikan betul-betul lah. Okay. Jangan lupa siapkan quizzes 2.4 dan 2.5 sudah di reopen tadi. So sila siapkan, kepada yang belum siapkan tu sila siapkan. Dan juga sila resubmit kalau kamu punya markah di bawah 70. Okay. Kalau sudah buat dua kali, still ini salah tidak apalah, aku boleh buat. Okay, and then satu lagi. Okay, for this week, saya harap semua orang boleh, okay. Y01 boleh boleh jangan lupa hantar chapter 1 punya tutorial discussion kamu ah, jangan lupa hantar, submit PDF form dekat Google Classroom. Untuk kelas lain dan kelas ni saya akan bagi masa kamu 1 minggu untuk menyiapkan tutorial chapter 2. So maksudnya today is 6. So sila hantar tutorial pada selewat-lewatnya pada 13 Februari. Saya akan buka ruang dekat Google Classroom nanti. So jangan lupa tengok video, okey? Alright, thank you so much guys. Aran selanjutnya tunggu di WhatsApp saja. Okay, pemenang tadi jangan lupa PM. Bye, thank you so much and I'll see you guys again in the next session. Okay. I hope you enjoy the session tonight. Bye-bye.